baru saja bersama Bapak Presiden menggelar rapat terbatas terkait dengan government teknologi. Kami dengan para menteri tadi telah melaporkan progres terbaru terkait dengan GovTech atau government teknologi. Alhamdulillah, keterpaduan layanan digital pemerintah Indonesia ini akan segera menjadi nyata setelah ratusan rapat kita lewati. Insya Allah budaya silo dan ego sektoral telah kita hadapi demi mencapai keterpaduan layanan digital. Inilah saya kira fondasi awal jalan tol pelayan publik melalui transformasi digital pemerintah telah kita kerjakan. Kami tadi menyampaikan fase proses mulai Juni 2023 sampai sekarang sampai di mana dan apa yang akan segera dikerjakan. Nah, Ibu dan Pak sekalian yang hormati, kalau dulu Gojek hanya memulai 2015 itu dengan 3 layanan fitur. Kemudian sampai 9 tahun sekarang sudah mencapai 20 layanannya. Kita sekarang alhamdulillah setelah rapat ratusan kali, INA Digital sekarang sebagai penyelenggara keterpaduan, dalam waktu dekat di September ini kita akan melaunching 3 layanan terbatas. 3 layanan ini mencakup 9 fitur awal, ya. Kami ingin sampaikan bahwa INA Digital bukan aplikasi portal ataupun platform, tapi INA Digital ini adalah sebagai penyelenggara. Nah, 3 ini apa nanti yang akan kita launching dalam terbatas? Pertama adalah INAGAV. Di dalam INA Digital akan ada INAGAV. INAGAV ini adalah isinya portal administrasi pemerintahan. Sekarang sementara yang kita launching besok Smart ASN, dari kurang lebih 2000 aplikasi tinggal menjadi satu aplikasi. Yang di situ nanti orang ASN kita akan mudah bisa cek profil ASN, cek sasaran kinerja, pembelajaran mandiri yang semula ini antara BKN dan LAN ada aplikasi masing-masing, ke depan cukup satu saja. Nah, yang kedua, yang pertama INAGOV itu layanan pemerintah nanti termasuk Sakti segala akan jadi satu di tempat itu. Yang kedua adalah INAPAS Identitas Digital. Alhamdulillah setelah lebih dari 36 kali rapat, kita sekarang sudah punya SSO di INAPAS untuk masuk ke layanan ke dalam portal nasional Digital ID. Yang ketiga produknya adalah INAKU, yaitu portal pelayanan publik yang nanti di situ akan ada Kementerian Pendidikan, Kesehatan, BPJS TK, Kementerian Sosial, Kementerian Kependudukan, BPJS Kesehatan. 19 fitur awal akan menjadi layanan yang bisa diakses. Nah, lalu seperti apa proses launchingnya? Kita akan melakukan proses rilis terbatas ke 40.000 pengguna. 40.000 pengguna, ada ASN dan lain-lain. Kenapa hanya 40.000 pengguna di tahap awal di bulan September ini? Agar kita segera mendapat feedback untuk penyempurnaan dari masalah-masalah yang muncul dari soal ini. Yang berikutnya, Bapak sekalian yang kami hormati, Bapak Presiden tadi telah memutuskan di rapat bahwa ini akan diperkuat terkait dengan tata kelola GovTech lewat INA Digital Peruri ini supaya ke depan lebih berdampak. Sehingga dengan demikian target mendigitalisasi dan menginteroperabilitas sistem yang ada di pemerintahan ini insya Allah akan segera terwujud. Kita punya kisah sukses bagaimana India dengan digital ID yang tepat, data exchange yang bergerak, yang berjalan, dan digital payment yang berjalan di India. Target RPJMN India 47 tahun cukup dicapai 7 tahun. Ini karena digital ID mereka tepat. Yang kedua, di Estonia dengan digital ID, data exchange, dan juga sistem pemerintah berbasis elektronik yang tepat, PDRB Estonia naik 10 kali lipat. Termasuk di Cina dengan sistem pemerintah berbasis elektronik yang tepat dengan digital ID dengan skema seperti ini, kemiskinan di Cina menjadi 0,6%. Sehingga harapan Bapak Presiden ke depan, ini akan menjadi modal dasar, nanti kita pindah ke IKN, karena sistem pemerintahnya telah berbasis elektronik, tidak ada lagi silo-silo targetnya dalam jangka panjang, karena aplikasi kita tidak boleh lagi dibuat kecuali terintegrasi dengan sistem yang sudah ada. Jadi sekali lagi yang pertama nanti akan ada 19 layanan yang akan dirilis secara terbatas di bulan September ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.